sih, aku Titan, mahasiswa Indo yang sedang studi di Kuala Lumpur, Malaysia. Situasi sekarang sih, masyarakat udah mulai tenang. Restriction movement order ini udah diberlakukan sejak tanggal 18 Maret sampai tanggal 31 Maret 2020. Hari ini, tentara Malaysia akan ikut juga mengkawal pergerakan ini bersama polis-polis Malaysia untuk memastikan kalau masyarakat tuh benar-benar nggak boleh keluar rumah. Nggak semenyeramkan itu. Pemerintah tuh cuma bilang, kalian tuh harus stay di rumah. Jadi supermarket, tempat makan, hal-hal yang sangat-sangat penting itu tetap buka. Kita tuh udah diliburin total, sebagian universitas udah langsung memberlakukan online learning. Plan aku hari ini, aku mau beli beberapa kebutuhan makanan karena udah mulai habis banget. Jadi aku harus ke supermarket sekarang ini. So, let's go! Ya, aku udah siap-siap nih. Ada beberapa hal yang mesti aku bawa dan aku pakai, yaitu masker dan juga hand sanitizer. Yang ini penting banget, aku harus bawa ini kalau pergi-pergi. Sepi banget, nggak seperti biasanya. Dan ini marketnya. Udah mulai sepi, people juga udah mulai nggak panic buying kayak dulu, dan barang-barang juga sudah mulai terisi. Kafenya terlihat, mejanya di flip. Jadi kita kalau mau mesen cuma boleh delivery atau take away. Sekarang aku pingin coba lihat makanan dulu untuk dibawa pulang. Tadi perjalanan saya membeli beberapa barang makanan dan juga makanan untuk dibawa pulang. Nggak banyak orang juga yang berjalan-jalan di sekitar sini karena dengan adanya kebijakan baru pemerintah, yaitu mendenda masyarakat yang pergi-pergi jalan-jalan kalau nggak ada unsur-unsur yang penting. Dendanya itu tuh sekitar 1.000 ringgit dan juga bisa dikenai hukuman penjara selama 6 bulan. So, itulah tadi perjalanan aku. Sampai jumpa teman-teman narasi. Please, 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 please banget stay at home, please di rumah aja. Jangan keluar-keluar kalau unless kalian bener-bener urgent banget. Dan nanti kalau udah sampai rumah jangan lupa cuci tangan dan semua-muanya supaya nggak terpapar sama virus corona ini. So, see you!